ini jalan apa? Jalan. Jalan. Ganteng orang mana? Orang dari Luhur. Dari Luhur. Lu tadi ya. Setiap hari lewat sini. Ya. Lah dia saya enggak kedengaran. Setiap hari lewat sini. Ya. Jalan tidak tahu. Tidak tahu. Aduh. Aduh, dilewatan ungku aja. Setiap hari lewat sini jalannya tidak tahu. Tidak tahu apalagi Ece yang orang Tasik Malaya. Si aja. Si ada aja tuh yang lewat tiap hari. Jadi sini teh. My YouTube channel Popon Nagmudin atau yang biasa disapa Ce Popon yang berasal dari Cikulya Manonjaya Tasik Malaya Jawa Barat. Kali ini guys, Ce Popon ini lagi berada di jalan yang sangat indah. Jadi di pinggirnya ini banyak bunga-bunga kayak gini nih. Jadi ini tuh Jalan Kaso Tambak Sari Ciamis. Nah, katanya ini jalannya Jalan Kaso, jadi termasuk Kaso. Nah, Jalan Kaso Tambak Sari Ciamis. Karena si Ece juga baru kali ini ke sini, jadi kurang begitu paham. Cuma Ece turun dulu dari mobil karena ini jalannya kayak gini. Aduh, kupu-kupu berterbangan. Cuma karena siang, kupu-kupunya gak ada. Adanya si Ece yang mau metik bunga nih. Ini jalannya. Tuh, jadi sepanjang jalan tuh ada bunga di pinggirnya nih, kayak gini. Jadi kalau lihat kayak gini si Ece maunya turun, maunya jalan kaki menikmati jalan yang di pinggirnya banyak bunga-bunga. Kayak gini. Biasa guys, kalau anak gadis tempat kayak gini, aduh indahnya ini tempat nih. Gini. Inilah jalan yang paling indah menurut si Ece ya. Jadi jalur ini menuju ke Jawa Tengah. Nah, si Ece ini berada di Desa Kaso, desa yang terujung di Kabupaten Ciamis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap, yaitu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk anak muda ya kayak si Ece nih, para ABG nih, kalau selfie di sini begini, wah indahnya. Cuma sayang ya, ini tengah hari ya teh ya. Coba mungkin kalau sore ataupun di pagi hari. Sejuk pagi hari. Nah, ini mau ditanam si Ece di rumah. Kali teh di sana ya, tebing yang hijau di sana, awas teh mobil teh. Aduh, Ece lagi nungguin apa ngumpet di situ. Bukan, ini tuh mau merenung. Ece tuh mengingat masa lalu di zaman Ece lagi ABG. Aduh, banyak bunga-bunga kayak gini nih. Wah, duduk di sini. Jangan sini dulu sama si Ece. Balik deh geranya. Tuh, anak ganteng sini. Tuh, jadi ada yang lewat, guys. Beneran, Wan. Kedengaran? Setiap hari lewat sini? Ya. Jalan? Tidak tahu? Tidak tahu. Aduh! Aduh, dilewatan ungku aja. Setiap hari lewat sini, jalannya tidak tahu. Tidak tahu, apalagi Ece yang orang Tasik Malaya. Si aja. Si ada aja tuh yang lewat tiap hari. Jadi, sini teh. Jadi ini jalan saking indahnya. Kanan-kiri bunga. Jangankan Ce Popon yang orang Tasik, orang sini aja si Ade tidak mengerti jalannya nama Anya.
susah untuk dibayangkan, susah untuk diingat jalannya jalan apa. Bingung si Ece juga baru kali ini ke sini. Tapi tidak apa kan. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Udah punya pacar? Belum. Nah, masuk ke YouTube-nya si Ece tuh. Oh, ini calon Arjuna masa depan ya. Jangan pacaran dulu, sekolah dulu yang benar. Jadi ini termasuknya ke Kaso ya? Ya. Oh, kalau jalannya benar, mungkin jalan Kaso aja, jalan Kaso kali. Tapi ya, kalau yang disebut jalan Kaso. Jalan Kaso. Tapi banyak juga orang enggak tahu saking indahnya ini jalan. Si adik aja yang tiap hari pulang pergi pagi pergi sekolah, pulang dari sekolah jalan sini juga enggak ngerti jalannya apa namanya. Apalagi Ece yang baru kali ini ke sini. Gilap deh ya jalanan. Oh, gilap deh. Jadi lupa lagi, enggak tahu lupa lagi. Ngerti apa lupa lagi. Tidak apa ganteng ah, yang penting Ece jalan-jalan di sini. Yang penting mah sudah lewat, we. Betapa indahnya guys pemandangannya tuh. Oh, meni indahnya tempat nawa seru nih lagi nah. Metik padi nih, panen. Wah, indah. Ya teh pamih ya teh jalan naon, Bu? Namina? Jalan naon? Iya teh namina? Oh, jalan Kecamatan Taman Sari. Kecamatan Tambak Sari. Oh, Tambak Sari, jalan Kaso. Oh, lah sana ya jalanan meni sae seueur kekembangannya. Oh, mohon, ieu teh ngahaja ditanam? Oh, ngahaja ditanam tuh. Oh, mohon kada ditanamnya. Ta, harus nama di Tasikmalaya juga begini nih, pinggir sawahnya ditanam bunga teh. Iya, nih biar bagus pinggir. Nih kayak daerah ini nih Tambak Sari nih Ciamis. Ini tuh sengaja ditanam bunga pinggir sawah teh jadi keren. Di Tasikmalaya juga seharusnya mah gitu ah, jadi indah. Cuma ini kan ke ininya ya belum jadi lagi nih. Wah, keren. Pohonnya. Jadi ini tidak apa guys, masih banyak. Mau dibawa amat. Ini buat sang kasih. Ah, nih. Kasih tahu. Kalau ngasih tapi bunga jangan satu tahun. Segini kayak si Ed. Disambut sama pohonnya. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.